Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adam naf'an fi ulumi fi daraini amin. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaru zahiral ismi wa batina. Innal ladzina yaksibunal isma sayujazawna bima kanu yaftarikun bima kanu yaqtarifun. Wazaru utruku, tinggalkan olehmu, zahiral ismi wa batinahu, dosa yang jelas, dosa yang terlihat, wabatinahu dan dosa yang tersembunyi. Jadi dosa baik yang tampak maupun yang tidak tampak kita jauhin. Yang kelihatan enggak kelihatan jauhin. Bahkan akan lebih hebat kita walaupun enggak ada orang kita jauhin. Di kamar sendiri kita enggak lihat haram-haram. Ya. Kalau kita udah di kamar sendiri, kita enggak lihat yang haram, enggak mau kita ngelihat yang haram, hebat. Jadi takwanya fi sirri wal alaniyah. Walaupun di kamar sendiri kita enggak melakukan yang haram. Walaupun kita di ruangan yang enggak ada orang, kita enggak melakukan yang haram. Coba kita nilai diri kita. Kita masih berbuat yang haram enggak di tempat yang sunyi, enggak dilihat sama orang. Nah, kalau kita udah melakukan itu, insya Allah, ya insya Allah istiqomah terus begitu, nanti Allah akan hadiahkan pangkat akhirat. Dikasih ntar pangkat akhirat. Tapi kalau kita depan orang banyak, kita bilang haram, enggak ada orang, kita melakukan yang haram. Ini kita enggak punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keakhiratan kita. Iya, jadi kita ukurnya diri kita tuh di situ. Ya, jadi kalau kita masih itu kan namanya apa? Sifatnya masih munafik kita. Kalau sifat kita masih munafik, ya maka kita belum punya pangkat di sisi Allah. Jadi kalau kita pengen ketahui pangkat kita di sisi Allah, ya maka kita melihat bagaimana kita posisikan Allah terhadap diri kita. Bagaimana kita posisikan? Semakin agung kita posisikan Allah di diri kita, semakin agung pula pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaniyatahu wasirahu, yang tampaknya dan yang rahasianya. Jadi dosa yang tampak, dosa yang rahasia, tinggalin. Wal ismu qila az-zina, dan dosa dikatakan yang dimaksud di sini adalah zina. Wa qila, dan ada dan dikatakan lagi, kullu maksiatin, setiap maksiat, apa aja pokoknya maksiat.
dijauhin sejauh jauhnya. Ada ulama beribadah itu ya, ada dua, ada namanya ijtinab, al-ijtinab dan al-iktisab ya. Ada ya, al-ijtinab ada al-iktisab, ada atau al-iktisab wal-ijtinab ya. Al-iktisab dulu, al-iktisab wal-ijtinab. Al-iktisab itu adalah dia melakukan segala macam-macam ibadah. Rajin puasanya, rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya, bagus pakaiannya. Al-iktisab. Jadi dia semangat sekali dia. Semangat banget dia. Ibadahnya semangat luar biasa. Tapi dia kurang perhatian dengan segala maksiat. Ama maksiat dia diam-diam jalanin. Ya. Ini namanya al-iktisab. Orang yang model seperti ini biasanya adalah pemula. Dan dia adalah min ahlil bidayah, dari ahli pemula. Tingkatnya masih rendah. Pemula dia. Yang kedua al-ijtinab, yaitu dia fokus kepada meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, baik sifatnya haram maupun makruh, pokoknya larangan Allah dijauhin sejauh-jauh, sejauh-jauhnya. Jadi dia fokus perhatian itu, konsentrasinya kepada itu, konsentrasinya menjauhkan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, makruh ditinggalin namanya. Konsentrasinya itu, enggak mau melakukan yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Jadi kalau ada yang dilarang, enggak mau. Ada yang dilarang, tinggalin. Ada yang dilarang, jauhin. Takut banget berbuat yang dilarang. Kayak orang enggak mau makan bangkai tikus. Ada yang mau enggak begitu? Dogal mata. Enggak. Masya Allah. Sampai begitu. Nah, ini nih dia dicenderungi oleh para muntahi. Tingkat kelas atas. Nah, jadi kalau pengen jadi orang tingkat kelas atas, konsentrasi ini. Konsentrasiin. Ini dilarang sama Allah, tinggalin. Ya. Ya, segala sesuatu yang dilarang sama Allah tinggalin. Enggak mau banget yang diharamkan sama Allah, masya Allah. Innalladzina yaksibunal isma, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, sayujazauna, nanti mereka akan dibalas, fil akhirati, di akhirat. Ya, orang yang berbuat dosa nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Bima kanu yaqtarifuna, disebabkan apa yang sudah mereka lakukan. Yaqtasibuna, mereka usahakan. Wala ta'kulu mimma lam yazkurismullahi. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Wa innahu lafiskun, wa inna syayatina layu'una ila awliyaihim liyujadilukum, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa la ta'kulu, dan janganlah kamu memakan, janganlah kamu makan, mimma, dari sesuatu, lam yuzkarismullahi alaih, daripada sesuatu yang tidak disebut akan nama Allah atasnya. Bagaimana? Bi'an mata, dengan bahwa dia mati, hewannya mati, tidak disebut pakai nama
Allah, pakai nama yang lain, jangan dimakan tuh hewannya. A'udzu biha 'ala ismi ghairi, atau dia jadi bi'an mata, dengan dia mati sendiri itu ayam, hewan, hewan mati sendiri itu hewan jangan dimakan. Pertama, kedua, au zubiha ala ismi ghairi, atau dia disembelih atas nama selain Allah. Ya, dia potong tuh kebo atas nama Mbah Karuhun umpama itu ya. Dengan nama Mbah Karuhun. Enggak boleh dimakan. Atas nama jin apa ya. Enggak boleh. Jadi enggak boleh dimakan. Wa illa fama zabahul muslimu walam yusamma fihi amdan au nisyanan fahuwa halalun. Qalahu ibnu Abbasin wa alai Syafi'i. Wa illa, dan jikalau enggak, fama, maka sesuatu zabahul muslimu yang disembelih oleh seorang muslim, walam yusamma fihi amdan, dan tidak disebut pada sembelihan itu hal karena sengaja, enggak dibacakan bismillah. Walam yusamma, tidak dibacakan bismillah pada sembelihannya itu, amdan, hal kanan sengaja. Ini orang muslim motong kambing, motong kambing, motong kebo muslim, enggak baca bismillah, diam aja, sengaja. Aunisianan, atau lupa dia enggak baca bismillah. Fa'uwa halalun, maka dia itu hukumnya halal. Subhanallah, betapa mulianya seorang muslim. Qalahu ibnu Abbasin wa alai Syafi'iyyu, telah mengatakan akan dia oleh Ibnu Abbas, dan atasnya pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi pendapat Imam Syafi'i, ada seorang muslim memotong hewan, enggak baca bismillah, baik sengaja maupun kelupaan, hewannya halal. Hewannya halal. Jadi kalian kalau disuruh potong, ya, motong ayam, motong kambing, motong kebo, jangan takut, bismillah. Enggak baca bismillah masih halal. Yang penting tahu caranya. Ya, jangan juga main potong-potong aja, ngaji dulu. Kalau udah ngaji mah insyaallah. Ya. Ngaji dulu. Belajar dulu mana yang namanya hulkum, mana mana namanya mari, mana yang namanya hayatun mustaqirah, hayatun mustamirah. Ya, ya, kita ngaji dulu tuh, belajarin dulu, udah belajar baru motong. Wa innahu, dan sesungguhnya ail akla minhu, artinya makan daripadanya, ya, yang tidak disembelih, jadi mati aja dia tuh, ya, atau disembelih atas, ya, nama selain Allah, lafiskun, maka itu kepasikan. Jadi kalau kita makan bangkai, kita termasuk orang fasik. Khurujun amma yahilu, fasik, keluar dari apa yang halal. Wa inna syayatina layuhuna, dan sungguhnya setan itu, sungguh ia yuwaswisuna, membisiki, ila awliyaihim, kepada wali-wali mereka, ya, kawanan-kawanan mereka, al-kuffari, orang-orang kafir. Ya, setan itu selalu membisikin, la yujadilunakum, liyujadilunakum, supaya mereka membantah kamu, fitahlilil maitati, di dalam, ya, menghalalkan bangkai. Jadi menurut mereka bangkai itu halal. Kemarin udah tuh, ya, ya, karena menurut mereka bangkai itu dipotong sama, dimatiin sama Allah. Ya, kalau kita potong itu yang matiin kita. Mana halalan katanya.
wa in ata'tumuhum fihi innakum la musyrikun. Dan jika kamu mentaati mereka padanya, ya, pada menghalalkan, sesungguhnya kamu orang-orang musyrik. Ya, jadi kalau umpama kamu menghalalkan bangkai, kamu termasuk orang musyrik. Ya. Jadi bangkai itu tadi mati sendiri atau disembelih atas nama selain Allah, bangkai. Ya. Wa nazala fi Abi Jahlin wa ghairihi, dan turun ayat berikut pada ya tentang Abi Jahal dan lainnya. Au man kana maitan fa hayaina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masalahu fi zulumati laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu yaf'alu ya'malun. Au awaman kana maitan, dan apakah ya, apakah orang yang sudah mati ya, bil kufri, dengan kufur, fahyainahu, lalu kami hidupkan dia, bil huda, dengan petunjuk, waja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, yamsi bihi finnasi, yang ia berjalan dengan cahaya itu di manusia. Ia tabassaru bil aqo, ia dapat melihat dengan cahaya itu akan kebenaran, min ghairi, daripada lainnya, wa wal iman, yaitu iman. Kaman masalahu, seperti orang yang masaluhu, perumpamannya masalu zaidatun, masalu zaidah, tambahan. Kaman huwa, artinya seperti orang yang dia itu fi zulumati, dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar darinya, dari kegelapan itu. Wa huwal kafir, dia adalah orang kafir. La kadzalika, tidak seperti demikian. Kama zuyina lil mu'minina al iman, sebagaimana dihiasi bagi orang-orang mukmin akan keimanan. Zuyina lil kafirina makanu ya'malun, dihiasi bagi orang-orang kafir apa yang mereka lakukan. Minal kufri, daripada kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Ya, apa artinya selalu digodain ya. Orang-orang yang beriman itu selalu digodain, dihiasin. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimi'a yamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yas'urun. Wa kadzalika, dan seperti demikian, kama sebagaimana ja'alna, kami jadikan fusaqa makkata, fusaqa makkata akabiraha, sebagaimana kami jadikan orang-orang fasik Mekah, ya, maksudnya apa, para pembesarnya. Ja'alna, kami jadikan fi kulli qaryatin, pada setiap kampung, akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang jahatnya. Liyamkuru fiha, supaya mereka, ya, agar mereka melakukan tipu daya padanya. Bisoddi anil iman, dengan menahan, menghalangi, dengan menghalangi daripada keimanan. Wa ma yamkuruna, dan tidaklah mereka melakukan tipu daya illa bi anfusihim, kecuali dengan diri mereka sendiri. Jadi orang kafir ketika melakukan tipu daya kepada orang mukmin, sesungguhnya mereka melakukan tipu daya kepada dirinya sendiri. Lianna, kenapa begitu? Lianna wabalahu alaihim, karena bahwa akibatnya kembali kepada mereka. Wa ma yas'uruna bidzalika, dan mereka tidak menyadari dengan demikian. Sama dengan kita, ketika kita melakukan kemaksiatan,
ya, sesungguhnya kita telah mencelakakan diri kita sendiri. Ya, kita akan menuai apa yang kita pernah tanam. Ya, kayak kita, kalau kita dari sejak muda kita rajin belajar, rajin baca, ya, insya Allah nanti kita akan panen. Panen apa? Panen ilmu. Ketika kita sudah meranjak dewasa. Tapi ketika kita masih remaja, kita malas-malas, malas-malas kita belajarnya, malas. Ntar udah dewasa kita menyesal. Ya. Makanya beruntunglah kita yang masih muda, rajin belajar, rajin belajar, rajin baca. Udah dewasa, tampak tuh ketawanya udah gede nih. Di atas, oh ya Allah, rupanya dia diam-diam rajin banget ya. Masya Allah. Ya, kata yang dibilang begitu, ya iya, masa gue ngomong-ngomong. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Sayusibul ladzina ajramu sigarun 'indallahi wa 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Wa idza, dan apabila ja'atsum datang kepada mereka, ai ahli Makkah, kepada ahli Makkah, apa yang datang? Ayatun, oleh ayat datang ayat, ala sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang ayat, turun ayat memberitakan tentang kebenaran Nabi. Qalu, mereka berkata, lan nu'mina bihi, kami tidak akan beriman dengannya. Enggak mau dia iman dia. Hatta nu'ta, sehingga kami diberikan mislama utiya Rasulullah. Sehingga ya, sehingga diberikan Rasulullah. Sehingga ya, nu'ta, kami diberikan misla ya, seperti ma'utiya Rasulullah, apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Apa minar risalati, daripada kerisalahan. Ya, dia mau benerin, asal dia dikasih juga. Ya. Wal wahyi, dan wahyu ilaina, kepada kami. Li'anna aksaru mal, li'anna aksaru, karena bahwasanya aku ini orang yang paling banyak malan hartanya. Orang kaya kebanyakan begitu. Ya, sombong. Katanya begitu, karena bahwasanya kami ini orang yang paling banyak harta. Wa akbaru alan, wa akbaru sinan, dan paling tua umurnya. Iya. Kalau dia mah, maksudnya Nabi Muhammad, anak kecil. Dia mah anak kecil. Anak kemarin sore, iya. Gua nih, iya. Duit gua banyak, gua lebih tua. Iya. Di kita begini juga ya. Sama juga nih. Dia mah anak kemarin sore. Itu ada orang ngomong begitu tuh. Ente mah baru anak kemarin, ente mah anak kemarin sore katanya. Ada orang ngomong begitu. Ente baru anak kemarin sore. Iya. Kita kalau dikata gitu jangan marah. Iya, emang kita anak baru, enggak apa-apa. Jangan telak pinggang, no. Jangan. Jadi kata-kata ini bukan sejak sekarang aja, dari dulu udah ada.
Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Allah jawab nih ya omongan orang itu, orang kafir Quraisy. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu sekira ia menjadikan akan risalahnya itu kepada siapa. Allah lebih tahu. Allah kasih tuh risalahnya ke rasulannya kepada siapa, Allah tahu. Ustadz kiai, kalau dulu kan rasul, sekarang kiai, sekarang ustadz. Kepada siapa yang lebih pantas Allah kasih tuh pangkat keustadan, pangkat kekiaian? Allah lebih tahu. Jadi jangan diatur-atur. Bil jam'i wal ifradi, dibaca dengan jamak dan mufrad. Ya. Risalah tahu mufrad, risalati jamak. Wa aisu maf'ulun bihi, dan sekira ya wa aisu dan aisu itu maf'ul bihi. Haisu maf'ulun bihi. Ya li fi'lin dala 'alaihi, bagi fi'il yang menunjuki atasnya. Ya a'lamu. Fi'ilnya itu a'lamu. Lafaz a'lamu. Ay ya'lamul mawdi'a shali'a. Artinya ia mengetahui akan tempat yang soleh, yang layak, yang baik. Liwat iha fihi, untuk meletakkannya padanya. Fayadauha, maka ia meletakkan akan dia. Wahaulai laisa a'lan laha, padahal mereka bukan ahli baginya. Sayusibul ladzina ajramu, akan mendapati musibah orang-orang yang berbuat dosa. Bikaulihim zalika, dengan sebab perkataan mereka akan demikian itu. Sigorun zullun, kehinaan. Indallah, di sisi Allah. Wa'adabun, dan siksaan. Syadidun, yang sangat pedih. Bimakanu yamkuruna, disebabkan apa yang mereka ingkarkan. Jadi kalau kita, begitu pula sama di sini kita, mengingkari sesuatu yang benar, nanti kita akan menyesal di kemudian waktu. Ada orang benar lalu kita ingkari, jangan. Ya ada orang benar bagus lalu kita ingkari, jangan. Ini kan sama mengingkari Rasul ini kan. Kayak kita di sini juga ada umpama ada orang bagus baik, kita ingkari, jangan. Nanti kita bakal nyesal. Ini kalau benar bilang benar, kalau salah bilang salah. Walaupun datangnya bukan dari keluarga kita tuh. Kata guru saya waktu saya ngaji sama Kiai Soleh, abang saya banyak ngaji sama beliau, tafsir banyak. Di antaranya tafsir Jalan Lainnya sama beliau juga saya ngaji. Kemudian saya ngaji juga tafsir Durrul Mansur saya ngaji juga. Ayatul Ahkam, tafsir Shafwatut Tafsir saya ngaji itu. Ayatul Ahkam sampai hatam itu. Tafsir Ayatul Ahkam sampai hatam saya ngaji. Kata beliau, kalau kita ngaji tafsir itu jangan kita baca yang dulu-dulu aja, yang sekarang-sekarang juga. Artinya dianalogikan kepada diri kita. Seperti ini contohnya kayak begini. Jadi kita, oh ini kan ingkari mereka, ingkari Rasul. Sama kita juga mengingkari kiai, ustadz, jangan juga. Emang beliau kiai. Iya. Orang kalau punya pesantren ngajarin sendiri, fun-fun ilmu dia ajarin, itu pinternya siapa kira-kira? Pinternya siapa tuh kira-kira? Dia punya pesantren, yang ngajarin dia sendiri, enggak orang lain yang ngajarin. Semua fun ilmu dia ajarin. Kira-kira tuh orang pinternya siapa itu? Pinter. Apa enggak mau diakuin gitu? Ini. Nah, kita jangan buta tuh yang begitu tuh.
kalau ada orang kayak begitu kita akuin, kiai itu mah diajarin sendiri muridnya lalu jadi muridnya yang ngajarin murid-muridnya semua. Enggak semua orang begitu. Banyak orang pesantren nyewa kan, dari mana dipinjam guru yang mana itu sewa bayar. Tapi ada orang yang dia ngajarin sendiri dari awal sampai akhir, kelas 1 sampai kelas 6 diajarin. Apa bukan kiai yang begitu? Masya Allah. Kiai yang benar-benar itu begitu, yang benar-benar itu yang benar-benar kiai begitu. Enggak nyari duit, enggak ada pakai duit-duitan, gratis. Cuma nolongin orang doang. Ulama yang benar-benar ulama begitu. Enggak nyari duit. Jangan udah membangun minta duit sono kemari, udah jadi diminta bayaran. Bukan kiai itu mah. Kan begitu banyak. Lagi membangun mintain duit ke sono kemari. Udah rapi membangun ya, mau masuk dan nerima bayaran. Di, ya, nerima murid dimintain duit. Bukan kiai itu mah. Ya, kiai juga sih mungkin ya, kiai dunia namanya, kiai juga kiai dunia. Bisababi makrihim, ya, dengan sebab makarnya mereka. Nah, kita jangan kayak begitu ya. Kalau ada orang ya, memang dia baik, bagus, kita akui. Walaupun bukan dari kelompok kita, bukan dari keluarga kita, kita akui. Dan sebaliknya juga begitu. Walaupun dari kelompok kita tapi enggak pas, ya kita bilang belum jadi, ya belum jadi. Wallahu a'lam bishawab.